Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk menjadi guru ngaji anak-anak TPQI Arido di lokasi sasaran TMMD. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan agama Islam anak-anak Desa Taman Sari. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, tidak hanya melakukan pengerjaan sasaran fisik, anggota Satgas juga peduli terhadap pendidikan agama Islam anak-anak Desa Taman Sari dengan menjadi guru ngaji di TPQI Arido. Dengan menjadi guru ngaji di TPQI Arido, dalam kesempatan tersebut, anggota Satgas mengajarkan anak-anak membaca Iqra, membaca Al-Quran, serta menghafal surat-surat pendek. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan turut serta mengajari anak-anak mengaji, anak-anak semakin bersemangat dalam mendalami pendidikan agama Islam. Jadi mempelajari anak-anak belajar mengaji dan menghafal ayat-ayat pendek. Anak-anak merasa senang dan semangat karena kehadiran kami di sini memberikan semangat tersendiri bagi pembelajaran anak-anak Desa Taman Sari. Semoga dengan kehadiran kami di TPQI ini memberikan dorongan dan semangat anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi berakhlak mulia untuk generasi kedepannya. Sersan 1 Toha Untoro berharap anak-anak TPQI Arido menjadi anak yang soleh dan solehah serta berjiwa Qurani. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.